Wasagan, sekali ini aku nak bawa korang ke sebuah resort yang murah, berbaloi, lengkap dengan 3 buah kolam dan berhampiran dengan pantai juga. Macam biasa daripada aku, Mak Nowski dalam berjalan tanpa pasport. Selamat datang ke Adina Beach Resort, sebuah resort yang terletak di pantai Balut berhadapan jalan pantai Kuantan menuju ke Cerating. Perjalanan dari KL hanya 2 jam dan daripada Kuantan cuma 30 minit. Adina Beach Resort ni menggabungkan konsep moden yang ringkas dan kehidupan kampung yang estetik dengan jumlah bilik 118 bilik. Pintu masuk dia, korang akan jumpa garden sheria dulu dengan lengkap parking tersendiri, kemudian ke main building untuk ke lobby dan bilik deluxe. Bahagian seterusnya ada kawasan beach chalet yang terdapat sebuah banglo kat sini. Kedai makan dan groceries pun dekat. Senang cerita, semua benda dekat kat sini. Untuk breakfast, korang akan disediakan dengan Malaysian dan English breakfast. Ruang kafe untuk breakfast juga berselebihan dengan kolam. Jadi sambil breakfast, boleh tengok anak-anak main di kolam. Kat sini juga ada package untuk team building bagi syarikat-syarikat besar. Adina Beach Resort juga pernah handle syarikat-syarikat corporate yang besar. Sebab apa? Sebab dia ada facility yang lengkap. Termasuk 4 bilik meeting room. Dan paling cun, meeting room ni dia ada view laut. Persebelahan dia dengan pantai. Selain itu juga, Adina Beach Resort ada halaman yang luas untuk kawasan beraktiviti. Dan paling penting, ada akses ke pantai yang selamat untuk mandi-mandi. Penginapan pertama adalah banglo. Banglo ni ada 2 bilik tidur, 1 katil king dan bilik satu lagi ada 2 katil super single. Ada satu ruang tamu yang besar dan luas dan meja makan bersama sofa untuk orang menonton. Banglo ni juga lengkap dengan 2 buah TV 32 inci. Untuk bilik mandi ada jacuzzi dan ada indoor dan outdoor shower. Di kawasan luar terdapat satu beranda untuk santai dan boleh memesan room service dinner kat sini. Petang juga korang boleh minum teh. Korang juga boleh beraktiviti dekat kawasan bawah pokok yang sangat luas dan berhampiran dengan pantai. Yang paling ngam, resort ni sediakan penyapu untuk bersihkan pasir pantai sebelum korang masuk ke banglo. Penginapan seterusnya adalah beach chalet, sebelah dia dengan banglo. Penginapan ni ada satu bilik tidur sekali dengan toilet bersaiz 210 kaki persegi. Kawasan ni agak redup sebab banyak pokok dan berhampiran dengan pantai dan parking. Chalet ni juga berhampiran dengan swimming pool dan kafe. Jadi tak jauh pun untuk berjalan. Sesuai untuk dorang dan mungkin sesuai untuk pasangan yang baru dapat anak sulung. Chalet ni dilengkapi dengan satu katil queen, kursi di ruang luar untuk bersantai dan peti sejuk saiz mini untuk sejukkan makanan, minuman ataupun buah potong. Selain itu juga ada walkway yang khas untuk OKU. Jadi untuk OKU pun boleh bercuti dekat kawasan resort ni. Kawasan sekitar chalet ni juga luas dan lapang. Paling cun, kawasan ni dikelilingi dengan pokok kelapa. Parking untuk kawasan chalet ni juga sangat berhampiran dengan main building dan chalet. Bila korang sampai je, boleh terus parking dekat chalet dan berjalan sikit je untuk ke main building untuk check-in. Bilik seterusnya adalah garden chalet. Chalet ni berada di pintu masuk Adina Beach Resort dan mempunyai parking yang tersendiri. Jadi sampai-sampai je tak payah penat-penat angkat barang. Parking bertutur depan chalet. Chalet ni untuk sesuai untuk family yang besar sebab ada 2 bilik tidur dan 2 bilik mandi. Bilik tidur yang pertama ada 1 katil king dan bilik tidur kedua ada 2 katil single. Ruang tamu juga luas. So boleh bawa toto dan tidur lambat dekat sini sambil lain tengok TV. Bagi aku, chalet ni sangat convenient sebab dekat dengan jalan besar. Sekaligus agak privacy sebab jarak agak jauh dengan guest lain. Chalet ni juga ada beranda untuk korang santai dan ada kawasan halaman yang sesuai untuk kanak-kanak bermain. Kalau aku, aku bawa barang camping, pacak dan santai kat sini. Ada vibe rumah kampung sikit tapi versi moden. Nama pun garden kat kawasan belakang ni macam ada satu kasih. Lepas tu ada banyak pokok-pokok kat situ. So santai. Kat sini pun kalau aku, aku memang bawa barang camping. Aku pacak, aku santai kursi healing kat sini. Kalau akulah. Penginapan seterusnya adalah bilik deluxe atau super gateway. Bilik ni sesuai untuk 2 orang traveler yang mungkin nak short ataupun safe vacation. Tapi bilik ni juga ada buka package untuk long stay selama 2 minggu untuk pekerja industri sekitar Kuantan dan Gebeng. Bilik deluxe ni ada 2 katil single, bilik mandi dan toilet, almari dan mini pita air sejuk. Dilengkapi dengan TV 32 inci. Kelebihan bilik ni agak privacy sebab tinggi dan mempunyai pemandangan kawasan resort dan pantai. Tingkap bilik deluxe ni juga luas. Jadi boleh santai dekat kursi sambil layan bayu laut dengan tenang. Bilik ni bagi aku sangat mudah dan convenient. Sebab apa? Sebab dia dekat memudi. Jadi senang untuk urusan check-in dengan check-out. Selain itu juga, bilik ni kalau dekat tingkat atas, tingkat 2 dan tingkat 3 sangat privacy. Jadi tak bising. Orang pun kurang lalu lalang depan bilik korang. Kawasan pantai juga korang boleh try ATV sebab pantai Balut ni sangat panjang dan pembukaan yang rata. Untuk ATV korang boleh roger bawah Hafiz ni. Harga ATV sekitar RM50 untuk 30 minit. Pandang ATV-ATV, dia akan bawa kau di persediaan pantai dan paling cun dia akan bawa masuk ke hutan juga. Jangan risau dari sudut keselamatan, semuanya terjamin. Untuk lunch dan dinner korang boleh try kat Sun Beach Club. Kat sini ada hidangan western dan Malaysian. Ada bar yang korang boleh order untuk pelbagai minuman. Paling santai korang boleh makan dan minum sambil layan view laut. Untuk malam lagi cun dan lagi tenang. Kat sini juga ada 3 buah kolam yang terbahagi mengikut kedalaman yang sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Jadi yang bawa family tu boleh bawa anak-anak mandi kat sini. Kalau tak nak mandi pun boleh santai je dekat kursi yang disediakan. Waktu operasi daripada 7 pagi sampai 7 malam. Tapi waktu malam pun kawasan kolam ni diterangi dengan lampu-lampu yang wow. Takkan ni tu sajalah aku punya review tentang Adina Beach Resort. Aku rasa inilah resort yang paling sesuai, murah dan berpatutan untuk korang
tempat santai lengkap dengan aktiviti dan fasiliti yang ada, daripada kolam renang, pantai yang besar, lapang, dan juga boleh try aktiviti outdoor macam ATV. So, itu saja daripada aku. Bye-bye.